Заходит за окном и стучится в двери. Дили-дили-бом, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом, где никому не спится. Дили-дили-бом, кричит ночная птица. Он уже пробрался. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue, Yudi HCR. Bob and Sis, kali ini gue lagi ada di Ungaran, tepatnya di kota Semarang. Dan ini ada salah satu bangunan, ya bangunannya lumayan besar ya, adanya di bawah itu, di balik gedung ini, di balik gedung ini, dan treknya cukup lumayan, lumayan mencekam. Ini sore hari ya teman-teman ya, jam 15.46, oke, nggak kelihatan ya, oke kalau gitu kita langsung aja ke bangunannya. Let's go. Oke, Bob, gue harus turun ke sini. Ini agak menyulitkan ya. Oh, dan ini tepat di lereng pegunungan. Bangunannya ada di belakang bangunan ini, Bob. Dan di sini jauh banget dari perkampungan. Nah, bangunan ini juga sempat jadi sorotan aku juga nih. Cuma udah dirimbuni oleh pohon-pohon dan gak bisa dimasukin. Oke, kita langsung aja ke bangunan yang kita tuju ya, Bob. Nah, itu dia bangunannya ini. Kita akan ke sana. Treknya seperti ini nih. Agak horor dari ular ya. Dari dinosaurus. Gue lewat mana nih? Sini apa sini? Sini kali ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Agak jauh ya, Bob. Jadi bangunan ini dulunya adalah sebuah villa dan disebut oleh para konten kreator adalah villa kembar. Karena villa ini memang ada dua di sini. Nah, ini villa yang pertama. Ini villa kedua. Makanya para konten kreator nyebutnya villa kembar. Ada yang bilang juga rumah guling. Ini letaknya di kota Semarang, Bob. Oke. Wow, gila nih rimbun banget. Lumayan jauh ya, Bob. Dari sana. Oke lah. Wow, ini keren banget. Oke, kita lanjut jalan. Siang aja horor, Bob. Baiklah, kita langsung masuk aja ke bangunan yang sini dulu ya, teman-teman ya. Di sini kayak ada bangku rias gitu. Oke. Nah, ini masih kelihatan bagus ya. Rolling door-nya modelnya seperti ini nih. Dia ditarik ke atas. Oke.
Assalamualaikum. Wow, ini gelap banget, Bu. Sebentar, aku ngambil senter dulu buat pencahayaan. Oke, ada tangga dan ini dapur. Baik, kita kesini dulu ya. Assalamualaikum. Udah bergema nih, Bob. Padahal ini sore ya. Tapi nuansa horornya masih kerasa nih. Ini sepertinya ruang tamu ya. Pintu depannya di situ. Oke. Kita cek lagi ruangan-ruangan. Oh, ini kamar depan mungkin cuman nggak bisa dibuka. Kita langsung ke sini, Bu. Ini kamar mandi. Siang loh. Sore maksud gue. Ini apa nih? Sebentar, Bu. Aduh, susah dibuka ya. Assalamualaikum. Oh, ini kayak gudang mungkin ya. Oke. Kita lanjut. Ruangan bawahnya seperti ini. Ini banyak properti yang udah usang ya, kemakan rayap. Sayang banget. Nah, belakangnya seperti ini, Bu. Oke, kita lanjut lagi ke sini nih. Oh, ini dapur. Soalnya masih ada kitchen setnya ya. Ada tempat cuci piringnya juga. Oke, kita balik ke sini ya, Bu. Ada satu buah sofa. Oke, kita langsung aja ke atas deh. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, mantap. Oke, ini kalau malam, ini pasti creepy banget. Halo. Wow, masih ada sofa-sofanya loh. Dan ini kamar lagi. Oke. Ini ada sebuah meja. Kita cek balkonnya ya. Oh, di bawah itu kali, Bob. Oke. Keren. Kita lanjut ya. Tuh, propertinya masih pada bagus. Kosong. Gokil. Assalamualaikum. Wow. Creepy, Pak Le. Ini kamar mandinya. Rata-rata kamar mandinya kayak gini ya. Ada ruang showernya. Ya, keren. Ada sebuah kaca besar di sini. Dan sepertinya ini bekas tempat tidur. Ini lemari. Isinya apa, Bob? Kosong ya. Oke. Ini kayaknya tempat naruh TV ya. Oke. Kamar mandi yang tadi. Keren banget, Bob. Ini kamar lagi. Langsung kamar mandi dong.
kamar mandinya mirip-mirip ya semuanya. Ada ruang showernya. Ini ada lemarinya juga. Wah, itu ada kaca. Oke. Ada meja. Dan ya, bisa dibilang ini adalah salah satu rumah mewah kali ya. Mungkin villa mewah yang ada di lereng gunung. Oke. Karena properti-propertinya yang gue jumpai ini bagus-bagus banget. Let's explore. Nah, ini lemari juga nih. Lemarinya komplit loh, masih ada kunci-kuncinya ya. Oke. Ini tembus ke balkon depan nih, teman-teman. Nah, itu bagian luarnya, depannya ya, dari depan. Nah, tadi aku dari sana tuh. Oke, kita lanjut ya, Bob. Kamar ini udah. Oke, berarti kamar depan ini belum. Assalamualaikum. Wow, ini kayak ada kembang-kembang tujuh rupa ya. Mungkin bekas salah satu konten kreator yang pernah live di sini kali ya. Jalangkung juga nih ada. Ini lemari dan sofanya masih bagus banget. Keren. Tempat tidurnya juga spring bednya. Dan ini sayang banget, asli. Ada kaca besar juga di sini. Halo. Wow. Ya kan? Showernya seperti ini semua bentuknya. Itu ada WC. Ada bathtubnya juga. Oke. Mantap. Mantap lah, ini keren. Oke, baiklah, kita lanjut ke apa? Gila, halusinasi gue doang lagi. Sore, yud, sore. Masih sore. Auranya sih lumayan kuat ya, teman-teman. Aura negatifnya. Kita lanjut ke villa yang sebelahnya atau kembarannya ya, teman-teman. Karena di sini ada dua villa yang disebut villa kembar. Ini villa pertamanya, gue udah review, dan kita lanjut ke villa yang kedua. Oke, guys, kita keluar dari villa yang pertama dan kita akan menuju ke villa yang kedua. Wow, kita lihat perbedaannya ya, teman-teman. Apa sih perbedaannya dari kedua villa ini? Jalannya lewat sini kali. Oke. Gila, ini buat masuk ke dalamnya aja susah ya, teman-teman ya. Assalamualaikum. Wow, lewat mana nih? Oh, lewat sini nih. Oke, kita lewat sini. Serem pale. Gue pakai senter ya. Oke. Ini jendelanya kecil banget loh, Bob. Oke. Kita langsung aja masuk ke dalam. Assalamualaikum. Wow. Ini baunya kayak bau apa ya? Kelelawar ya. Dan interiornya juga keren banget. Gila. Ini gokil abis, men. Ini kalau malam, gue yakin ini creepy banget. Oh, dia ada kamar depannya juga. Yang tadi kamar depannya gak bisa kebuka. Ini juga sama, Bob. Ada apa ya?
Nah ini kamar mandinya hampir-hampir mirip ya. Ini asli udah bau banget dengan kelelawar ya. Gua rasanya sama kayak yang sebelah. Oke. Ya, kalau menurut gue sih kayaknya agak-agak sama ya, Bob. Cuma ada perbedaan profil-profil kali ya. Letak-letak jendela dan kamar mandinya. Oke, kita lanjut ya. Ke bagian bawah dulu ya, Bob. Assalamualaikum. Ada lukisan. Dan ini kitchen setnya, wow, masih bagus banget, men. Asli, sayang banget ya ditinggal begini. Padahal kalau dipergunakan lagi, ini jadi suatu yang menarik ya. Bisa tinggal di lereng gunung kayak gini. Ini gudangnya kali ya, Bob. Dan ini kamar mandinya. Oh, kamar mandinya agak beda nih. Yang bawah. Dan ini bagasi mobilnya. Wow, ini keren banget, Bob. Aduh, gokil banget dah pokoknya. Gak sia-sia dari Jakarta gue berangkat ke Semarang. Ini ada kasur Palembang. Dan menemukan lokasi yang secantik ini ya, teman-teman. Nah, ini bagian belakangnya nih, Bob. Wah, ini keren banget. Oke. Keren-keren. Bagian bawah sudah aku review ya. Sekarang kita menuju ke lantai atasnya nih. Agak-agak mirip sih. Cuma mungkin posisinya aja yang agak berbeda. Aduh. Capek juga, Bob. Wih, ini kalau malam gua enggak bisa kebayang. Creepy banget, Pak Le. Ini ruang keluarga kali ya. Wow, keren banget asli. Masih banyak propertinya di sini, walaupun propertinya sudah hancur ya, teman-teman. Tapi ya masih banyak lah. Nah, ini kamar mandinya, itu showernya. Wow, amazing, mantap. Nomor, kayak ada nomor, kayak gitu ya. Oke, ini spring bednya dan lemarinya. Di situ juga ada kaca juga. Lemarinya kosong ya. Oke. Kosong, Bob. Oke. Gua agak grogi nih, teman-teman. Karena ya, gue udah ngerasain aura-aura yang nggak biasa di sini. Ini pintunya nggak bisa dibuka, kenapa ya? Mungkin banyak propertinya juga di sini. Wih, keren, men. Ini kayaknya kamarnya agak berbeda. Iya, agak berbeda ini.
Ada sarung loh. Sarung apa ini? View-nya juga bagus banget, Bob. Gokil banget. Ini sofanya. Masih ada bantalnya. Tapi gua nggak nemuin guling nih, teman-teman. Jadi mitosnya dari rumah ini kenapa disebut rumah guling? Karena ada sebuah guling yang bisa berpindah tempat di rumah ini, Bob. Wih, serem Pak Le. Oh my God. Satu yang gua takutin adalah toke, Bob. Assalamualaikum. Ada bathtubnya juga, sama kayak yang di sebelah ya. Ada showernya juga. Baiklah. Oke. Ini luar biasa, keren banget. Dan suatu kehormatan bisa explore di rumah guling yang sempat viral, teman-teman, di YouTube ya, atau orang lain itu menyebutnya villa kembar. Oke, Bob, ini luar biasa banget dan keren banget tempatnya. Di villa kembar ini atau yang bisa disebut juga villa guling. Oh, jangan lupa teman-teman, gue dapat lokasi ini dari Mas Andika Misteri, teman-teman ya. Dia live di TikTok juga. Jadi jangan lupa di follow TikToknya Andika Misteri. Karena apa? Karena beliau orang yang super super humble, teman-teman. Keren banget. Dan gue harus keluar dari bangunan ini. Wow, ini keren banget, Bob. Asli. Villa kembar ini atau bisa disebut juga rumah guling yang keren. Thank you buat Mas Andika ya. Salam juga buat teman-teman semua yang ada di Semarang. Oke, akhir kata dari gua, teman-teman. Jangan lupa kalian subscribe, kalian like, kalian komen ya, teman-teman ya. Jika kalian suka dengan konten ini. Dan jangan lupa teman-teman, kalian share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Yudi HCR, pamit undur diri.